sedap lah. Busi. Lepas tu. Hai, welcome to YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan share. Dan jangan lupa like official TikTok dan Shopee. Ding ding. Hai. Saya dah sampai kat Emily Steakhouse. So, akibat lama sangat menunggu member, jadi saya panggil je lah waitress datang, order je lah kan. So, sekarang dia recommend T-bone steak. Sebenarnya T-bone steak ni dah ada dah dekat Penang, tapi dia kata baru je launch dekat Emily's Steakhouse Kuala Lumpur. Tengok apa yang you all nampak dalam clip ni. Mewah tak? Actually boleh makan dua orang tau. Kita ada salad, kita ada onion ring, portobello, udang, peas. Okay. Mana ni partner saya ni? Amboi, T-bone ni. Ulama. Ada udang. Ada potato ke? Ada mushroom ni. Oh, mushroom. Yang ni? Onion ring. Oh, sedap ni kalau try. Tak apa, saya pergi cari dia sana. Saya sambung balik kita makan ni. Mana pula pergi ya? Aku makan dulu lah. Selamat tinggal partner. Baiklah makan sekarang. Kita potong T-bone ni. Nak tahu kan? Actually saya lupa bagi tahu T-bone ni. Dia ada sebelah sini, sebelah kiri saya ni lah. Kalau awak di sebelah sini, sebelah kiri tenderloin, sebelah sini sirloin. So tapi saya potong sebelah sini ya. Try dulu. Okay. Sedap lah. Busy. Tak tengok lah. Okay, I dah habis makan dah. Actually tak habis lagi, ada separuh. Tapi I nak explain kat you, kalau nak makan T-bone steak ni, you boleh dapatkan dekat Emily Steakhouse lah. So I recommend you all datang. Actually saya nak bagi tahu sedikit tentang Emily Steak. Okay, first outlet dia actually dekat Emily Steakhouse United Kingdom. Then second outlet diorang buka pula dekat Penang. Okay, lepas tu barulah buka dekat Emily Steakhouse Kuala Lumpur, Sheraton Imperial Hotel. Jadi siapa-siapa yang berdekatan dekat Penang boleh pergi dekat Penang. Siapa yang dekat United Kingdom boleh pergi ke United Kingdom. Siapa yang duduk dekat KL boleh datang dekat Sheraton Imperial Hotel lah. So bolehlah cuba T-bone dan banyak lagi apa dish-dish lain, menu-menu lain yang anda boleh cuba. Terima kasih.